Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi ya guys ya. Nah, kemarin itu Mister kan udah masuk ke dalam Nether, tapi Mister kalah telak guys sama mobs-mobs yang ada di Nether. Alasannya apa? Mungkin salah satunya ini ya guys ya, karena Mister belum memakai armor yang terbuat dari diamond kali ya guys ya. Bener gak guys? Bener gak guys? Karena Mister belum punya armor dari diamond. Satu-satunya peralatan dari diamond Mister cuma diamond pickaxe ini, dan ini juga udah mau rusak guys. Nah, kemarin itu jadi Mister menambang ya guys ya. Menambang sangatlah dalam dan sangatlah banyak, dan menemukan beberapa diamond yang harus kita gunakan. Yang bisa kita gunakan seperti ini guys. Nah, Mister menambang nih guys. Cara menambangnya adalah dengan strip mining gitu. Menambang lurus ke depan. Oh, Mister dapat ini guys. Seonggok ya. Tuh, tapi belum Mister ambil. Belum Mister ambil ya. Nah, Mister kasih tahu lagi guys. Banyak banget Mister dapat ini guys, dapat diamond guys. Ternyata guys, wadidaw. Oke. Nah, di sini juga ada guys. Lihat guys, Mister kasih lihat nih. Banyak banget Mister dapat diamond, tapi belum Mister tambang ya guys ya. Tuh, ada diamond lagi di sini guys. Oke, ada lagi guys. Tenang guys, ada lagi guys. Kenapa Mister belum nambang? Gini guys. Jadi, Mister pengen bikin diamond pickaxe yang ada fortune. Oh guys, di depan juga Mister dapat nih guys. Lihat nih guys, tuh. Ada, nah ini yang tadi. Kemudian tuh, di depan juga ada lagi guys. Ah guys, tengok guys. Tuh, banyak banget diamondnya guys ya. Di sana juga ada lagi guys banyak. Tapi kita akan membuat diamond pickaxe fortune dulu ya guys ya. Supaya apa? Supaya kalau kita menambang, jatuhnya itu nggak cuma satu ya guys ya, tapi jatuhnya lumayan banyak. Nah di sini juga ada kalau nggak salah ya guys ya. Coba Mister lihat lagi nih. Mister kasih lihat lagi nih diamondnya. Tuh guys, ada 4 lokasi diamond guys ya. By the way, kalau kalian pengen tahu, Mister itu ada di ketinggian 9 guys ya. Blok 9 guys ya, ketinggian 9. Oke, kalau Mister loncat tuh 10 ya. Lihat gak tuh guys, di cangnya ya. Tuh, di ketinggian 9 guys ya. Tuh, kalau kalian pengen tahu. Jadi katanya benar guys, kata subscriber Mister Cempreng itu, di ketinggian 9 itu paling banyak diamondnya. Oke guys, langsung kita pulang ke rumah saja. Mister udah menyiapkan semua bahan-bahannya untuk membuat enchanting table. By the way, di sini adalah guys, ada sentolop. Sentolop. Bukan, ada aksyolot, ada aksyolot. Alhamdulillah ya Allah, Mister dapat aksyolot. Wah, ini Mister bunuh, Mister kill dulu nih. Eh hey, kamu nih. Oh iya, kemarin itu ada yang bilang kalau pengen nge-kill sambil loncat Mister, biar damage-nya mantap. Iya guys ya, Mister lupa. Mohon maaf Mister ya guys ya. Oke, Mister akan ambil dulu sentolopnya guys ya. Oke. Eh, hey, airnya gimana cara ngambil airnya guys? Aduh. Aduh, sentolopnya mana woi? Sentolopnya mana guys? Alamak. Oh, itu di situ guys. Aduh, Mister harus ambil air guys. Kita harus ambil airnya dulu ya guys ya. Aduh, airnya di mana posisi airnya ya guys ya? Kayaknya di sini deh. Oke, Mister akan ambil posisi airnya. Mudah-mudahan di sini. Oke. Ah, bisa nggak? Nah, ah mantap. Oke, Mister sentol. Nah, mohon maaf guys. Nama aslinya apa sih? Aksyolot. Aksyolot, wadidah. Ya. Mohon, aduh, sakit. Aksyolot, kamu milik aku. Yeh, kenapa? Aksyolot. Nah, oke guys. Mister dapat aksyolot. Oke, kita akan naik ke atas. Mister tukar dulu ke sini biar nggak eksiden keambil. Oke, kita akan naik ke atas guys. Nah, Mister juga pengen kasih lihat ya perkembangan dari rumah Mister ya. Rumah MCG 3.0. Kalian pasti bakalan kaget. Bener-bener guys ya. Mister tuh kayak apa ya, main Minecraft ini tuh bisa berjam-jam boy, sampai lupa buat konten game-game lain. Mohon maaf guys ya. Mohon maaf ya guys ya. Besok kali ya, besok Mister akan buat gameplay ikan hiu. Ikan hiu ya, hiu DNA. Oke guys, kita akan pulang dulu di sini ya bung ya. Oke, kalem boy. Kita akan pulang ya guys ya. Oh, mana jalan pulang Mister? Eh, situ jalan pulang Mister nih. Lihat sini nih, lihat sini. Oke guys, Mister akan kasih lihat inian Mister, rumah Mister yang paling terbaru, rumah MCG 3.0. Lah. Rumah Mister yang mana sih? Lihat mana boy rumah Mister boy? Ada gila-gilanya lah, aku tengok ya guys ya. Bentar kalem boy. Mister lupa rumah Mister di mana arahnya. Oh, situ. Situ guys ya rumah Mister. Ada gila-gilanya lah, aku tengok. Oke guys ya, Mister akan pulang ke rumah dulu. Sepertinya Mister cepetin saja. Oh, di situ ada rumahnya lagi. Mister akan cepetin saja ya boy. Let's go. Oke guys, Mister sudah sampai di rumah Mister ya guys ya nih. Mister kasih lihat. Jadi ya, Mister nggak nge-upgrade rumah Mister yang ini ya. Nggak di-upgrade sama Mister. Jadinya Mister bikin rumah yang baru lagi ya guys ya. Mister namakan rumah MCG 3.0, rumah kaca, wadidaw. Kalian pengen lihat? Udah penasaran? Sudah penasaran. Oke, Mister akan belok ke belakang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
barat. Wow, guys, lihat guys, ini Mister nama ini rumah kaca wadidau. Rumah kaca wadidau. Lihat guys, terbuat dari batu-batuan dan kaca. Kenapa Mister memakai batu ini? Karena banyak banget Mister abis nambang dapat batu ini banyak banget, boy. Ya udah Mister pakai aja guys ya. Oke, kita room tour guys ya. Nah, ini apa? Mister kasih lihat bentar guys ya. Kita buka, cekrek ya kan? Pemandangannya lihat guys. Kita bisa lihat pemandangan dari luar, mantap. Di sini ada tangga ya, kemudian di sini ada crafting table, ada ini chest ya kan, ada ruangan bawah tanah. Nah, ruangan bawah tanahnya ini nanti buat kita buat ini guys, apa, enchanting table-nya guys di sini ya. Tuh di sini nanti buku-buku guys. Oke, kita ke atas dulu. Nah, ini yang paling menarik dari rumah Mister guys ya. Kalau kita balik badan, di sini ada akuarium dinding. Wah, wow, guys, ada akuarium dinding dan di dalamnya ada axolotl nih guys ya. Nah, yang kemarin axolotl Mister taruh di sini, Mister pindahin guys, kan tadinya di sini nih Mister taruh kan. Mister pindahin guys, Mister pindahin ke sini nih. Tuh ya. Oke, karena axolotl-nya ini ada temannya, Mister akan masukin. Mister akan masukin ya axolotl yang baru ini guys ya. Oke. Kita akan naik ke atas. By the way, kalau kalian pengen lihat atasnya kayak gini guys ya. Nih, tuh guys. Mister benar-benar udah GG banget. Guys, Mister suka gitu loh ngebangun-bangun rumah sampai berjam-jam, sampai pala pusing. Guys, benar-benar enak sekali, Bung. Oke, Mister akan naik ke atas sini dan axolotl-nya kita taruh di sini ya, guys ya. Axolotl, woi, masukin. Nah, biar ada temannya axolotl. Kok pantat-pantatan. Yang satu warna coklat, yang satu warna emping. Wadidaw. Oke, guys. Kenapa ada ayam di sini, boy? Nah, guys, tuh Mister kasih lihat tuh, boy. Oke, kita lihat ruangan atasnya guys ya. Ruangan keduanya Mister kasih lihat dulu nih guys. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Jadi yang ini nih sebenarnya akuarium ya guys ya. Oke, kita masuk ke dalam. Dan kalau kita naik ke atas, kita lihat kaca semua, boy. Lihat, boy, kaca semua, boy. Tuh, enak banget dilihatnya guys tuh pemandangan pertanian Mister tuh ya. Nanti ini Mister jelasin ini untuk apa ya. Itu juga nanti Mister jelasin untuk apa. Ini udah dijelasin ya Mister kemarin ya. Dan di sini guys, tengok guys. Ada dua kasur ya. Kasur king nih guys. Kita bisa tidur enak sekali, Bung. Tuh guys, bawahnya langsung pemandangan laut guys tuh. Bisa ada cumi-cumi sotong gurita. Tuh guys, wow, bener-bener enak banget guys. Ini bener-bener gimana guys menurut kalian guys? Rate-nya berapa nih rumah ya? Antara 5 atau 9? Guys, jangan galak-galak guys ya, Mister masih pemula. Oke, saatnya sekarang kita membuat enchanting table. Let's go. Enchanting tables, Mister sudah menyiapkan bahan-bahannya yang ada di sini guys ya. Oke, nah bahan-bahannya obsidian, kemudian diamond sama buku guys. Oke, kita buat dulu ya. Di sini kita akan buat dulu, mantap. Kita buat yang namanya enchanting table. Nah, enchanting table. Strip. Oke, mantap. Kita taruh bawah dulu, Bung. Kita taruh bawah dulu. Nah, taruhnya tengah-tengah sini guys ya, karena di sini bakal buku-buku nanti ya guys ya. Oke, kalem boy. Oke, taruh sini. Taruh sini. Nah, kita taruh sini guys. Nah, nanti bakal di sini nih iniannya ya, tuh. Taruh di sini semua nih guys. Oke, buku-bukunya. Belum bisa ya guys ya. Harus ada lapis lazuri. Tenang guys, Mister sudah menyiapkan semua-muanya. Oke, okay. Wow, hari sudah mulai gelap ya guys ya. Hari sudah mulai gelap. Baiklah, Mister akan mencoba mengambil ini dulu di sini. Nah, ini adalah tempat penjagalan sapi otomatis guys ya. Cara kerjanya gimana? Sapinya Mister giring ya kan. Set, giring pakai gandum. Giring naik ke atas sini, set ya kan. Naik ke atas sini ya kan. Mister kesini dulu, set nih. Nih gandum. Nah, nanti sapinya turun ke bawah sini guys ya. Di bawah nih ada hooper yang menuju ke chest ini ya. Nanti tinggal Mister pencet ininya, tombolnya nih guys ya. Mister, mohon maaf ya sapi ya, bismillah Allah Akbar. Nah, langsung meninggoy, langsung matiin gitu. Jadi kulit sapinya sama daging steaknya taruh di bawah sini guys ya. Tuh, oke, kita ambilin dulu guys ya. Kita ambilin semuanya. Kita akan buat bookshelf yang banyak. Wadidaw. Oke, kita taruh sini. Kita ambil bukunya guys. Nah, oke, kita akan buat buku dulu. Kita lihat ya guys ya, kita bisa membuat berapa buku. Kita buat buku yang banyak. Tunggu dulu, kalau untuk buat bookshelf itu, tunggu dulu ya guys ya. Mister lihat dulu untuk buat bookshelf mana ya. Mana guys, kita butuh bookshelf. Bookshelf mana sih? Woi, ada gila-gilanya lakute. Bookshelf mana? Oh, tulis aja guys ya. Nah, ini nih, kita butuh ini nih. Bookshelf, butuh 3 guys. 3 kali 16 itu 48 buku ya guys ya. Oke, Mister akan membuat 48 buku guys di sini. Let's go. Oke, 48 buku guys. Wadidaw, banyak juga ya guys ya. 48 buku coy. Oke, udah maksimum kah? Oh, kertas
kertasnya kurang boy. Wadih. Aduh, kertasnya kurang guys. Mister harus nyari sugar cane dulu ya. Ya, tapi ini udah malam guys. Ya udahlah ya, Mister tidur dulu ya guys ya. Mister tidur dulu aja guys ya. Kertasnya kurang ternyata guys. Oke, kita tidur dulu guys. Nanti kita cari sugar cane yang banyak ya guys ya. Kita cari sugar cane yang banyak untuk dijadikan kertas. Oke, kalem boy. Oh iya, Mister kan punya bone meal ya. Kita pakai bone meal aja guys biar cepet ya guys ya. Oke, kalem boy. Nah, di situ kurang banyak ternyata guys ya. Itu ayam ngapain sih di situ? Itu ayam ngapain sih di situ? Nah, niatnya Mister nanti kedepannya juga bakal mau buat ini guys. Apa namanya? Pembunuh lagi. Apa sih namanya? Ini alat untuk pemasak ayam dan B2 sekaligus. Walaupun dagingnya haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan dagingnya B2 guys. Wadidaw. Oke, kita pakai bone meal saja bung. Di sini bung. Let's go. Oke, kita pakai bone meal. Oke, kok tak bisa? Oh, nggak bisa ya guys ya. Bone meal ya guys ya. Alamak, Mister kirain bisa loh bone meal. Alamak, Mister mesti cari dong ya. Ya udah deh guys ya, kita harus cari dulu ya guys ya. Aduh, kurang bukunya guys, kurang kertasnya guys ya. Oke, kita cari bukunya dulu menggunakan ini ya guys ya. Menggunakan. Kita cari bukunya dulu. Kita cari ininya dulu, sugar cane-nya dulu ya guys ya. Let's go. Oke guys, Mister sudah mengumpulkan lagi sebanyak 49. Apakah cukup? Oke guys ya, kalem boy. Kita akan buat lagi. Waduh, kertasnya banyak banget kebutuhannya guys ya. 48 tuh guys. Oke, kita ada 42, kita buat lagi ya guys ya. Sebanyak 4 lagi berarti ya, kurang 4 guys. Oke, kita buat 4 lagi. Apakah cukup? Oke, kalem boy, mana tadi buku? Nah, oke, kita buat 1, 2, 3, 4. Oke guys ya, kita ambil 4-4-nya. Oke, kali ini kita akan buat bookshelf ya, bookshelf. Oke, kita ketik aja book. Nah, ini ya guys ya. Oke, bookshelf. Oh, kayu guys. Kita butuh kayu yang banyak ya, berarti kita harus nebang-nebangin pohon ya. Aduh guys, bener-bener kalau survival itu emang agak lama gameplaynya ya guys ya. Mohon maaf loh guys. Karena memang survival dan Mister juga nggak nge-cheat loh guys ya. Mister nggak nge-cheat nih. Tuh, nggak bisa guys. Chat disable in client option. Jadi emang Mister nggak menggunakan cheat dari awal gitu loh guys. Oke, kita harus tebang-tebangin pohon kali ini guys ya. Oke, ini yang pohon yang ini aja guys. Kita tebang-tebangin guys semuanya guys ya. Oke, kalem boy. Kita akan tebang-tebangin pohon. La 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 la. Stuti rutitam. Semuanya harus kita tebangin karena banyak banget Mister butuhnya boy. Oke, kita tebangin aja semuanya guys ya. Banyak banget Mister butuhnya boy. Oke, kalem boy. Ini juga. Ini juga semuanya aja. Semuanya saja bu. Oke, semuanya warna coklat kita tebangin guys ya. Kita butuh banyak banget pohon nih guys. Oke, kalem boy. Waduh, emang agak lama gitu ya guys ya. Mohon maaf nih guys. Karena memang gitu ya guys ya. Namanya juga main survival. Mister baru tahu guys kalau main survival itu memang lama sekali bung. Oke, sepertinya cukup Mister. Oke, kita lihat dulu berapa banyak kita dapatnya. Oke, kayaknya belum cukup ya guys ya. Oke, semuanya harus kita tebangin aja deh guys deh. Semuanya aja deh, kita tebangin aja deh guys deh. Oke, ini aja kita tebangin, mantap. Kurang cukup guys ya. Kurang cukup, oke. Mantap, ini kita tebangin semua-muanya guys ya. Oke, mantap. Oke, ini juga kita tebang-tebangin saja di sini bung. Oke, kalem boy. Nah, ini nih, kita tebangin semuanya guys. Cuman, yang di ujung itu ada yang tinggi banget guys. Nggak usah kita tebangin kali ya. Bagus soalnya guys. Nih Mister kasih lihat deh. Oke, ini kita tebangin semuanya dulu guys ya. Kalem boy. Oke, yang di sini ada nih yang besar banget guys. Gak usah kita tebang ya guys ya. Nih, tuh yang tinggi banget nih ada nih. Tuh, ini tinggi banget. Itu bagus banget pohonnya guys. Mister kasih lihat nih. Ntar ya. Kalem. Wah, udah malam aja. Udah malam. Nah, ini nih. Oh, yang terakhir guys ya. Yang kedua, yang dua ini mah tebangin aja guys. Oke, oh iya, katanya juga untuk merekrut ini, untuk mengambil kuda harus pakai apel guys. Nah, nanti kita ambil kuda ya guys ya. Untuk ke ini, ke villager guys. Mister belum ketemu villager loh. Ada gila-gilanya lah kutengok. Oke, ini kayunya banyak banget ditebang guys. Oke, cukup ya guys ya. Cukup, kita pulang dulu, udah malam juga boy. Oke, udah malam juga boy, ngeri boy. Oke, kita pulang dulu. Aduh, ada creeper guys. Langsung kita tidur saja di sini dulu ya guys ya. Kita tidur saja dulu di sini biar waktunya pagi. Ini apaan boy? Tiba-tiba ada beginian. Tiba-tiba ada begituan. Oke, kita akan turun ke bawah. Langsung kita tidur di rumah lama dulu ya guys ya. Kita tidur saja dulu di rumah yang lama ya guys. Gak usah pakai lama. Oke, santuy. Kita ke sini dulu. Lihat apakah ada kayu yang tersisa di sini. Oh, ada guys. Semuanya kita ambil ya guys ya. Kayu-kayunya ya. Oke. Wah, ada 23. Sepertinya sudah cukup guys. Sepertinya sudah cukup ya. Oke, kalem boy. Kita akan lari ke sana ya. Oh, pakai ini aja nih. Untuk lawan creeper-creeper gila. Oke, mana nih creeper-creepernya guys. Oke, ini nih. Kita tembak ya guys ya. Oke,
tembak. Rasa kau creeper gila. Oke, dia suka menghancur-hancur. Woi, masuk ke dalam, boy. Boy, waduh, ada gila-gilanya lo, aku tengok ya guys ya, creepernya masuk ke dalam. Apaan ini? Sini creeper. Wah, dia enggak mau, coy. Dia enggak mau, coy. Sini creeper, masuk sini. Nah, keluar sini. Oke, mantap. Kita tembak. Rasa kau. Oke, guys. Kita masuk. Nah, kita buat bookshelf ya, yang banyak. Bookshelf. Oke, yang ini nih, guys. Kita buat aja semua 15 loh. Oh, 15 benar ya, guys ya? Kita butuh 15, guys. Oke. 15 bookshelf. Kayaknya kurang satu deh, kurang satu. Oh, kita buat ininya dulu, kita buat ininya dulu, guys. Harus 16, guys, katanya, guys. Book dulu ya, kita buat book dulu. Oke. 16. Nah, ini baru pas nih. Oke. Oke, langsung kita buat bookshelf lagi ya. Tunggu dulu. Book. Nah, ini. Nih. Nah, oke. Kita buat satu. Nah, oke, guys. Kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah dan kita akan menyusun buku-bukunya yang ada di sini semuanya, guys. Oke, biar bisa kita enhance. Oke, taruh sini. Taruh sini, taruh sini. Kemudian taruh sini, taruh sini, taruh sini. Mantap. Oke, sini, sini, sini. Kemudian di atas sini, atas sini, atas sini. Oke, atas sini juga nggak sih? Oke, nggak kayaknya, guys, ya. Oke. Nah, oke, guys. Sudah bisa kah kita buat inian lapis lazuri efisiensi, lapis lazuri. Oke. Coba diulang lagi. Efisiensi lagi. Kok efisiensi doang sih, guys? Oke. Lapis lazuri efisiensi doang, coy. Coy, kita buat dulu deh ya. Diamond pickaxe kok enggak seperti yang Mister harapkan? Tidak seperti yang Mister harapkan. Tunggu dulu, guys. Tunggu dulu, guys. Oh iya, di sini. Kita buat dulu, guys. Kita buat dulu. Mana nih? Wait, ini Mister mana? Oh, Diamond Mister udah di sini. Diamond Mister udah di sini. Gila-gilanya lo kuting. Oke. Okay. Kita buat batang dulu. Nah, kita buat Diamond Pickaxe yang baru aja, guys ya. Oke, okay, kita buat Diamond Pickaxe yang baru. Nah, kemudian lapis lazurinya di mana? Di rumah yang lama kayaknya. Oh, di rumah yang lama, guys. Aduh, ada creeper lagi. Mister benci banget sama creeper, guys. Asli dah. Mister benci banget sama creeper, boy. Mana tuh creeper? Ah, sini ku tembak kau ya. Oke, ku tembak kau biar dia nggak ngancur-ngancurin barang-barang Mister, boy. Aduh, ada gila-gilanya lah ku tengok. Oke, guys. Kita ambil lapis lazuri di rumah yang lama dulu ya, guys. Waduh, Mister lupa, coy. Mister lupa ada gila-gilanya. Loh, kok itu tidak sesuai harapan Mister ya? Tapi ya, guys ya, tunggu dulu. Kalem, boy, kalem, boy. Ini kita masukin sini saja. Nah, oke. Okay. By the way, telur Mister banyak banget asli. Telur Mister banyak banget, boy. Oke, kita akan ke sini. Nah, coba, guys. Coba, guys, ya. Coba, guys. Mister cobain ulang lagi, ya. Oke, okay, apakah kurang bookshelf-nya? Kayaknya pas deh bookshelf-nya deh. Oke. Okay. Sini, taruh sini. Kemudian lapis lazuri. Nah, oke. Okay. Efisiensi doang. Efisiensi 2. Lah, cara gantinya gimana, guys, ya? Cara gantinya gimana, ya? Tuh, efisiensi doang, coy. Oke, okay, ini lapis lazuri efisiensi. Oh, kayaknya harus dicobain di yang lain dulu kali ya, guys ya. Coba Mister giniin, guys. Oke, okay. Unbreaking. Oh, coba yang ini. Ini efisiensi. Loh, kok efisiensi sih? Mister maunya Mister maunya fortune. Gimana cara dapetin fortune, guys? Perasaan Mister lihat di tutorial nggak kayak gini, boy. Oke, okay. Cobain dulu kali ya, guys ya. Cobain ini efisiensi. Oke, okay. Ini fortune tiga dong. Kenapa? Kenapa? Ya ampun, guys. Ini fortune 3 udah. Oh, gimana caranya, guys? Biar ini dapat fortune 3, guys. Musinya bener, guys, ya. Aduh, pakai diamond pickaxe, guys. Salah, Mister Boy. Aduh, salah, guys. Aduh, gimana, guys, ngulangnya, guys? Coba. Ini tuh, malah lapis lazuri malah silk touch. Aduh, guys, gak bisa diulang ya, guys, ya. Ini bener nih efisiensi fortune 3 bener. Tapi harus di ini dulu ya, guys, ya. Coba. Kita coba dulu, guys. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu nambang, guys. Ini jangan sampai rusak aja nih, guys, ya. Jangan sampai rusak nih. Jangan sampai rusak, guys, ya. Oke, kayaknya ini bisa kita gabungin gitu deh, guys. Kayaknya ini bisa kita gabungin gitu ya, guys, ya. Oke, kalem boy. Tunggu dulu. Mister cobain sama yang lain ya, guys ya. Mister cobain sama yang lain. Tunggu. Sabar boy. Kita cobain dulu, guys. Apakah mendapatkan ini yang lain, fortune yang lain? Tunggu, guys. Kalem boy. Ini Mister pakai lapis lazuri. Oke, kita lihat. Oke, efisiensi doang, guys. Kalau pakai yang ini, oke, unbreaking. Oke, coba ya. Unbreaking, silk touch. Ini unbreaking doang. Ya, guys. Ini bisa digabung ke sini gak, guys? Biar jadi fortune gitu loh, guys.
Aduh, kalau bisa tulis komentar di bawah ya guys ya. Ini gak bakal Mister hancurin dulu guys. Ini gak bakal Mister hancurin ya. Oke, kita akan ke lokasi tambang sekarang. Jangan sampai ini hancur ya Mister ya. Oke guys, kita ke lokasi tambang dan kita akan pesta diamond. Kita pesta diamond, kita pesta diamond. Wadidaw, 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 diudiw. Oke guys. Oh, ini dulu kita ini dulu guys. Kita buang-buang dulu guys. Ini barang-barang kita guys ya, yang tidak berguna kita simpen-simpen dulu. Oke, kita lari saja guys. Oh iya, katanya juga lari sambil lompat-lompat Mister biar lebih cepat. Iya, makasih banget yang udah ngasih saran ke Mister. Wadidaw. Oke, kita kesini. Nah, kita buang-buangin dulu guys ya. Kita taruh-taruhin dulu guys. Ini taruh aja. Kalau kayu biasanya Mister taruh sini. Nah, yang kayu-kayu taruh sini. Ini telur taruh sini aja. Oke. Apalagi lapis lazuri taruh aja guys ya. Gunpowder taruh aja. Apel juga taruh aja. Oke, dirt ya udahlah ya, bawa aja. Oke guys, saatnya kita pesta ya guys ya. Pesta diamond. Mister sudah tidak sabar pesta diamond. Pesta diamond. Aduh, wadidaw. Aduh, salah guys, Mister guys. Tapi ini fortune-nya ini mudah-mudahan bisa ini ya guys ya. Bisa kita campur ke diamond pickaxe biar fortune-nya itu tetap ada guys. Mudah-mudahan. Kalau tidak bisa ya sudah ya guys ya. Kita akan mencoba cara lain untuk mendapatkan fortune. Oke guys. Kalem boy, kita langsung ke sini saja. Oke. Oke, kita langsung sini. Nah, langsung kita pesta diamond. Gili, kita lihat guys. Mister kasih lihat, satu blok itu kan biasanya dapat cuma satu. Kita lihat kira-kira Mister dapat berapa nih guys. Oke, kita turun ke bawah ke lokasi tambang favorit Mister Cempreng, yang suka ada inian. Yang suka ada binatang-binatang axolot. Oke, kita ke bawah. Apakah ada axolot di bawah? Tidak ada guys ya, karena axolot katanya langka guys. Bener gak guys? Axolot itu katanya langka. Oke, kita ke bawah dulu ya guys ya. Oke, kita sudah sampai bawah. Ada glowing itu squid. Glowing squid. Oke, Mister udah apal gitu loh. Oke, kita coba guys. Kita lihat ya, kita lihat guys. Taruh sini. Ini taruh aja. Ini taruh aja guys ya. Nah, oke, kita lihat guys. Lokasi tambang diamond yang pertama, kita lihat Mister dapat berapa sambil makan dulu. Oke, makan dulu. Tret. Oke. Iron pickaxe. Lihat ya guys ya. Oke, Mister cobain ya. Oke. Itu guys ada berapa? Oh, satu. Oke, baiklah. Oke. Dapat empat guys. Dapat empat. Oke, kita lihat dapat berapa. Dapat satu lagi. Oh ya, sudah lah ya. Oke, dapat tujuh. Oh, dapat satu guys. Dapat tiga. Wadidaw, 10 guys. Dari 4 blok Mister dapat 10. Oke, pesta diamond ini namanya coy. Pesta diamond. Oke guys, kita tambang semuanya guys ya. Jangan sampai hancur pickaxe Mister. Oke, by the way ada 4 di sini guys ya. Ada 4 lokasi diamond yang sudah Mister ketemukan guys. Oke, kita akan kesini. Ambil. Oke, dapat 12. Oh, dapat 2, lumayan. Oke, dapat 1. Oh, yaudahlah ya, lumayan. Oke, dapat 1 guys. Oke, dapat satu, woi. Oke, fortune-nya tidak bekerja. Dapat satu lagi. Wow, kok 20? Ya, fortune-nya kurang bekerja, guys. Fortune-nya kurang bekerja ya. Namanya, tapi fortune 3 kan? Fortune 3, boy. Unbreaking efficiency tuh, coba. Unbreaking sama efficiency, coba tuh. Oke, guys. Gak apa-apa, guys. Yang penting jangan satu aja. Lumayan kan? Dapat banyak, boy. Oke. Ini lokasi ketiga. Kita ambil dulu, sabar. Oke, dapat berapa? Empat boy. Oke, satu gak apa-apa. Gak apa-apa guys. Dapat berapa? Tiga. Oke, dapat berapa? Wow, banyak banget. Empat. Dapat berapa? Dua, lumayan. Oke, berapa? Lumayan guys. 34 diamond. Kita bisa buat full armor diamond guys. Abis itu baru kita ke ini ya guys. Kita ke nether ya. Nyari rod itu guys ya. Nyari rod ya. Bukan nyari naga Mister. Iya. Oke, Mister kesini dulu untuk mengambil diamond yang terakhir. Spot yang terakhir ya guys ya. Oke, kita lihat. Oke. Nah, kita ambil. Mantap. Oke, satu, gak apa-apa. Ini ada berapa? Ada dua ya, lumayan. Dua, ini berapa? Satu, lumayan. Oke, kita lihat. Wah, empat boy. Wah, satu, gak apa-apa. Oke. Wah, 46 total diamond guys. Total diamond 46. Kaya raya Mister Boy.
Kaya raya Mr. Boy, senang sekali. Oke, kita akan pulang ke rumah dan kita akan membuat armor ya guys ya. Let's go. Yeah. Mr. akan membuat diamond. Wadidaw, 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 wadidaw. Oke guys, gimana guys? Seneng gak guys? Seneng gak guys? Mr. dapat diamond guys. Guys, jangan iri ya guys ya. Jangan iri ya guys ya. Karena Mr. Visi foya, misi foya. Visi, 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 misi foya, foya. Don't play, play, bosku. Aduh. Asyik sekali bong. Dapat diamond. Pesta diamond. Pesta diamond. Wadidaw, 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 wadidaw. Oke, Mr. akan pesta diamond di sini bong. Oke, kalem boy. Mr. Pesta Diamond nih guys. Pesta Diamond banget boy, asli dah. Oke, ini kita ke sana, ke sana. Nah, rumah Mister di sana. Oke, hari sudah malam, banyak creeper-creeper jahat dan gila. Oke, guys. Guys, by the way itu unbreakable buat apa ya, guys ya? Mister enggak tahu loh unbreakable. Ini musuhnya Diamond Pickaxe, guys. Yang pertama musuhnya Mister Diamond Pickaxe ya, guys ya, tapi enggak apa-apa deh, guys. Enggak apa-apa ya, mungkin ntar bakalan ada lagi Diamond Pickaxe, guys ya. Cuman ininya efisiensi. Efisiensi. Oke, kalem boy, kalem boy. Oke. Mister akan kesini, kesini. Let's go. Itu apa ya guys ya? Oh ada ini emas. Ada ini yang emas. Oke, kalem boy, kalem boy. Oke, katanya harus sambil loncat ya guys ya. Oke, sambil loncat. Mantap, oke. Loncat, rasa kau. Nah, rasa kau, loncat. Oke. Rasa kau, loncat. Rasa kau. Woi, kok gak bisa? Nah, oke, dapat unyan emas. Dapat inian emas. Wih, mantap, lumayan. Pulang ada creeper. Males Mister. Mister males kalau ada creeper, gila ya guys ya. Oke, by the way di sini banyak creeper, guys. Kita naik ke atas sini aja, guys ya. Oke, jangan sampai oke. Untung enggak jadi meledak dia, boy. Oke, waduh berbahaya sekali creepernya, guys. Asli. Mister tidur dulu, guys ya. Mister tidur dulu, makan dulu deh. Kita makan dulu, boy. Oke, makan dulu. Oke, mantap. Oke, tidur bisa kah? Loh kok gak bisa? Gak bisa boy. Kalau di atas Mister bisa tidur loh. Oke, Mister akan keluar dari sini dulu. Nah, fungsinya itu ya guys ya. Kalau punya jalan keluar yang lain. Oke, jangan sampai menghancurkan tempat Mister ya. Kamu creeper-creeper jahat gila. Oke guys ya. Kalem boy, kalem boy. Oke, kita gocek dulu guys. Kita gocek creepernya ya. Itu creeper-creeper tukang bunuh diri. Mister males. Oke, kita gocek dari sini ke sini dan kita langsung naik ke atas. Oke, kalau naik ke atas itu nggak perlu nunggu-nunggu, guys. Oke, mantap. Oke, guys. Kita turun, kita naik ke atas, tidur dulu guys ya. Kita tidur dulu. Oke, baru abis ini kita buat full armor diamond. Wadidaw. Senang gak guys? Full armor diamond. Oke guys, kita akan buat full armor diamond kali ini ya. Oke, kita taruh sini dulu guys. Kita taruh sini. Apa nih creeper-creeper gila. Nih guys, diamondnya guys. Oke, diamond Mister yang lama. Udah termasuk diamond yang lama guys tuh ya. Mister diamond Mister tuh. Chest yang berisi diamond-diamond. Diamond. Bisa kita gini gak? Biar kayak kelihatan rame gitu. Nah. Wow. Diamond semua boy. Sunlight mama lemon. Sunlight mama lemon. Gila guys, mantep banget diamond semua. Oke, kalem boy, kalem boy. Oke, masukin udah cukup ya guys ya. Kita saatnya membuat inian. Oke. Oke, kita ambil semua diamondnya lah. Kita ambil semua diamondnya. Nah, mantap, Bung. Kita ambil semua diamondnya, Bung. Oke, kayak gini. Mantap. Oke, kita yang pertama-tama harus buat ini ya, diamond chest plate. Oke, dia butuh berapa nih? Butuh 8. Oke, kita ambil. Nah, kemudian helmet. Oke, full nih guys ya. Boots. Oke. Leather. Oke. Guys, langsung kita pakai apa? Oke, kita pakai langsung ya guys ya. Gak usah pakai lama. Kita pakai langsung boy. Nah, ganteng boy. Kalau ini bisa gak buat inian? Shield, coba. Shield. Oh, gak bisa guys. Kalau shield cuman dari besi ya. Oke lah, kita copot aja guys. Biar kelihatan. Kita copot aja boy. Nah, kita biar kelihatan. Terus pickaxe yang ini. Yang diamond juga lah. Nah. Oke, tengok guys. Mister kasih lihat ya. Tuh, gila sih guys. GG gaming guys. Gila guys. Keren banget ya guys. Mana? Kok. Nah, tuh. Lihat guys.
Keren sekali, Bung. Mantap jiwa, guys. Gila. Ada gila-gilanya lah ku tengok. Oke, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya ya, guys. Nah, episode mendatang kemungkinan Mister akan masuk Nether lagi dan akan menaklukkan naga gila. Oke, guys. Sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Thank you.